بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وقال الله تعالى في كتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا الحق أدخلنا مدخل وأخرجنا مخرج سركين وجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا جعل الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهقا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما Warun al-haqqa haqqa wa rizukna tiba'a Warun al-badila badila wa Rabbana innana amana fagfilana zhulubana wa kina azaban nar Rabbi usrah li sadri wa yasir amri Wahlul uqdatan min lisani yafkaw kaw li amah ba'd Alhamdulillah segala puji dan syukur adalah milik Allah Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita berjumpa di udara di gelombang 10.4 Batam aya Dream radio successful muslim family di kesempatan ini dalam program keluarga muslim di mana insyaallah kita akan coba mengurai ya bagaimana seharusnya kita bersikap sebagai bagian dari sebuah keluarga muslim ya apakah kita sebagai suami istri atau juga mungkin orang tua ya atau juga mungkin mertua atau juga mungkin menantu ya atau mungkin kita adalah anak e, dari e, seorang ayah dan ibu begitu ya sepasang ayah dan ibu atau juga bisa mungkin ya, kita e, menjadi ipar ya dalam keluarga kita dan ketika kita e, menyadari bahwa tujuan dalam membentuk keluarga di dalam Islam adalah bagaimana keluarga ini bisa apa namanya tumbuh ya menjadi keluarga-keluarga yang sakinah mawadah dan warahmah karena keluarga yang sakinah merupakan apa namanya pilar ya pilar kemakmuran dan kebaikan ya sebuah komunitas ya dalam skop yang kecil yang mungkin apa namanya masyarakat ya di tingkat ya, desa atau ya, juga mungkin kota dalam skop yang luas tentu uh, dalam konteks negara kita Indonesia semakin banyak ya di negara kita keluarga-keluarga Muslim yang sakinah keluarga-keluarga ya, Muslim yang tentram gitu maka insyaallah uh, ini akan menunjang ya uh, tujuan kita bersama membangun baldatun taibatun warabun ghafur ya, negeri yang adil dan makmur di mana penduduknya senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan ketika keluarga-keluarga yang ada di tanah air di Indonesia ya, dipenuhi oleh keluarga-keluarga yang broken keluarga-keluarga muslim yang rusak begitu maka bisa dipastikan ya cita-cita kita untuk membangun sebuah negara adil dan makmur ini hanyalah sebuah isapan jempol belakang. Karena uh, sel terkecil ya dari sebuah uh, negara ya keluarga dan keluarga terdiri individu-individu. Nah ketika individu-individu ini memahami ya bagaimana mereka seharusnya berperan ya dalam sebuah keluarga terlebih keluarga Islam, keluarga Muslim maka Insya Allah. Ya, Kesadaran-kesadaran itu akan mengarah kepada Kemaslahatan kita bersama Jangan lupa kita baca salat dan salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah terima dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul Wabilu khusus rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Dan semoga kita termasuk orang yang akan berbahagia bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sejahtera, lalu kemudian dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam jannahnya, dan dipertemukan dengan Rasulullah s.a.w Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal 'Alamin, insya Allah. Sahabat yang dirahmati Allah di mana pun ada berada di dalam program keluarga Muslim kali ini melanjutkan tema-tema pembahasan-pembahasan sebelumnya kita akan coba melihat di kesempatan ini ya, tema uh, masih seputar dialog ya. Kita akan membahas uh, tema tentang sembilan langkah ya. Sembilan langkah membangun. Uh, Ntar saya cek dulu ya. Ya sembilan langkah dialog efektif dalam keluarga. Nah, jadi ini tema yang akan kita angkat ya sembilan langkah dialog efektif dalam keluarga. Karena memang eh, ada ada kasus ya di mana sebetulnya dialog sudah terbangun ya, antara individu-individu eh, dalam keluarga, terutama. Antara orang tua ya, baik ayah dan ibu kepada anak-anaknya Tetapi ada dialog-dialog yang terbangun itu kemudian tidak efektif Ya terbukti ya, ujung dari dialog itu hanyalah pertengkaran ya. Mungkin kita merasakan lah ya, ada kalanya Kita mencoba untuk membangun dialog dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita Tapi kemudian yang muncul adalah ya, pertengkaran ya kita marah, atau mungkin anak kita menjadi bahasa kitanya, memang ngambek ya, bahasa orang Sunda yang ngambek. Ngambek itu maksudnya, uh, ya, dia kemudian menjadi kecil hati ya. Pada intinya, dialog yang kita bangun itu kemudian tidak membuahkan hasil seperti yang kita harapkan. Oleh karena itu, di kesempatan kali ini, ya, berdasarkan... Nah, sebuah buku ini yang ditulis oleh uh, Profesor Dr. Abdul Karim Bakar yang merupakan seorang uh, cendekiawan muslim ya dari Al-Azhar Kairo uh, Mesir. Beliau uh, mencetuskan ya, atau memberikan uh, nasihat ya tentang bagaimana uh, apa yang harus kita lakukan di dalam membangun Dialog yang efektif di dalam keluarga kita. Ya, beliau menyebutkan ada sembilan langkah. Yang pertama, eh, sebelum apa namanya kita berbicara langkah-langkahnya, gitu ya, eh, yang paling penting ya, untuk kemudian disiapkan adalah menjadikan suasana yang tepat untuk berdialog. Jadi jangan dialog itu dibangun atau dimulai dalam saat yang tidak tepat atau dalam suasana yang tidak tepat jadi disinilah kemudian kebijaksanaan setiap individu di dalam keluarga ya kan ada kalanya dialog itu dimulai dari anak ya. anak misalnya punya hajat ya kita sebagai anak punya harapan punya keinginan agar orang tua kita begini begini misalnya ya. Nah, maka untuk mengawali dialog ya kita harus tahu suasana yang tepat. Ya. Ya, juga orang tua kepada anaknya, ya. ah, orang tua ingin anaknya begini begitu atau ah, orang tua ingin memperbaiki kesalahan anaknya atau orang tua ingin menyampaikan maksudnya agar kemudian dipatuhi oleh anaknya. Nah untuk menyampaikan itu semua kita harus bijaksana di dalam memilah dan memilih waktu tempat ya. Dan situasi serta kondisi yang ada, ya, jangan sampai misalnya eh, anak eh, capek ya dengan persoalan di sekolah baru sampai ke rumah, ya, wajahnya masih merah, orang tua udah nunggu aja nih, ngomong sama anakmu gitu, begitu sampai ke rumah. Assalamualaikum, narotas, orang tuanya sudah mulai bla 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 bla, nah, tentu tidak akan efektif yang ada anaknya tambah stres ya. ya gitu ya atau suami ya dengan istri juga sama ya, ya istrinya e, apa punya niat mau ingin ngomananya sama suami gitu gitu ya ingin e, mengkonfor apa mengkonfirmasi atau juga mengkonfrontasi sesuatu gitu Ya, nah ini juga harus bijak jangan sampai suami pulang kerja ya, di jalanan macet begitu di kantor dimarahi bos sampai ke rumah baru assalamualaikum ya baru tar, belum sempat tarik nafas istrinya sudah mulai bla 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 wah yang ada kemudian adalah pertengkaran dan pertikaian jadi setiap kita ya, harus paham ya termasuk juga para suami ketika ingin menyampaikan sesuatu kepada istri misalnya juga harus tahu, ya, harus lihat suasana kondisi keadaan, ya, yang tepat untuk kemudian berdialog dengan istri. Jangan sampai gitu, ya, e, e, istrinya lagi capek, ya, habis, itulah yang ngurusin anak, ngurusin rumah, ya, suaminya nggak bantu lagi, gitu, ya, yang ada, kemudian suaminya udah bla 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 bla, bla. pulang dari masjid, dengerin ceramah, gitu, ya. Dia rasa ini ceramahnya bagus buat istri saya gitu, sampai ke rumah langsung ceramah di depan istri. Pada isinya lagi sibuk nyiapin bekal untuk anaknya, nah, Ini yang tidak, yang kadang-kadang ya kalau tidak kita sikapi dengan kebijaksanaan, maka kemudian yang muncul adalah bisa jadi pertengkaran yang pada intinya sebetulnya dialog yang kita bangun itu tidak berhasil. Oleh karena itu, ya, sebagaimana saya sebutkan tadi, ya, Profesor Dr. Abdul Karim Bakar, uh, mencoba, ya, menguraikan kepada kita bagaimana sebetulnya, eh, uh, dialog, uh, apa, uh, yang efektif itu kita bangun. Beliau menyebut ada sembilan hal, ya, sembilan langkah, yang kemudian kita harus cermati satu persatu agar dialog yang kita bangun dengan dengan di dalam keluarga kita menjadi dialog yang efektif, membuahkan hasil seperti mana yang diharapkan. Yang pertama adalah menetapkan tujuan. Nah, ya, jadi ketika anggota keluarga duduk untuk berdialog, nah penting bagi uh, mereka anggota keluarga, semua yang ada di dalam keluarga ini membuat tujuan pertama. Nah, ya. Jadi tujuannya harus jelas. Ini kita duduk-duduk ini, ya. kita siapkan ini itu, tujuannya apa? Ya. Apa yang ingin kita sampaikan? Apa yang kita harapkan dari uh, dialog yang akan kita bangun ini harus jelas, gitu. Harus ditetapkan. Dan yang paling penting dalam hal itu adalah, ya, uh, apa namanya prinsip. Atau konsep memperkuat rasa kasih sayang. Jadi, apapun yang ingin kita sampaikan, apapun dialog yang ingin kita ciptakan, yang ingin kita bangun dalam keluarga kita, dasarnya, fondasinya, ya, dari tujuan-tujuan yang akan kita uh, bangun adalah uh, menguatkan rasa kasih sayang ya, di antara kita. Karena itu, yang sebetulnya menjadi ikatan di dalam keluarga, rasa kasih, dan sayang ketika itu kemudian tidak dijadikan sebagai acuan di dalam berbagai tindakan baik ketua seorang ayah seorang ibu ya, seorang e, mertua ya, ipar kakak adik ya, ayah anak itu kalau landasannya dasarnya bukan perasaan kasih dan sayang maka ya ujungnya adalah kesia-siaan tidak akan, tidak akan kuat ya ikatan dalam sebuah keluarga kalau bukan karena ikatan kasih sayang. Jadi ya, ini harus kita sadari betul, sehingga ini kemudian menjadi apa namanya kalau kita mas ya atau barometer, ya. Uh, tolak ukur lah. Kira-kira yang saya lakukan ini tepat atau tidak? Cara bicara sini tepat atau tidak? Karena ketika e, bu, e, bukan itu yang ditetapkan, bukan itu tadi ya, bukan bagaimana menguatkan perasaan kasih dan sayang dalam keluarga, tapi ada hal lain yang kemudian menjadi tujuan di dalam membangun dialog, maka nanti e, ya, tidak akan terpikir ya, apakah ini, apa namanya, apakah yang saya lakukan, ucapan saya gitu ya kepada mereka anggota keluarga saya ini sudah benar atau tidak apalagi kalau misalnya niatnya yang lain ya e, atau kepentingannya ya kepentingan pribadi masing-masing bukan atas nama bagaimana menguatkan kasih sayang di antara keluarga nah, ini kemudian harus kita kita fahami jadi apapun itu ya, dialog apapun yang ingin kita bangun dalam keluarga kita niat utamanya tujuan utamanya adalah bagaimana kita bisa membangun menguatkan rasa kasih sayang di antara anggota keluarga. Nah, jadi itu ya. Saya ini begini karena sayang, karena ingin supaya kalian supaya kita ini ya, di dalam keluarga kita saling berkasih sayang. Kakak mengasihi adiknya atau sebaliknya ya. Kemudian e, ibu ayah mengasihi anak ya, atau anak mengasihi sebaliknya, semua anggota keluarga. Ya. Nah, sehingga kemudian kalau itu yang menjadi e, e, dasarnya, ya. insya Allah tidak akan ada keluar ucapan-ucapan yang melanggar prinsip kasih sayang. Ya. Kan rasanya tidak mungkin orang yang kemudian memiliki rasa kasih dan sayang dan bertujuan ingin menguatkan rasa kasih dan kasih sayang. Kemudian mengeluarkan kata-kata yang membuat anggota keluarga lainnya sakit hati yang membuat keluarga atau anggota keluarga lainnya merasa kecil hati atau merasa terhina dan sebagainya. Nah ini yang harus kita kita fahami. Itu adalah langkah uh, yang pertama ya karena memang ya, ya ketika beberapa orang tua berdialog dengan anak-anak mereka, nah kadangkala -kadang ada uh, keadaan di mana seperti sebuah dialog antara musuh ya, atau perusahaan yang saling bersaing. Nah, ya, jadi kalau misalnya yang, yang itu tadi ya, kalau pondasinya bukan karena ingin menguatkan rasa kasih sayang, ya, ya kesannya itu ya, dialog yang terbangun itu seolah-olah antara musuh atau atau, an, atau antara kompetitor. <laughs> yang namanya kompetitor kan ya begitu ya Bagaimana saling merendahkan dan melecehkan? Ya, ini yang tidak boleh terjadi. Ya Terutama para ayah harus paham ini. Ya, ya, sadari betul di dalam hati, ya Allah, saya, sayang sama keluarga saya, sayang sama istri, sayang sama anak, sayang sama mertua, ya, sayang sama orang tua jelas, ya. Kemudian sayang sama ipar, ya sayang sama, ya siapapun yang ada dalam keluarga kita dan kita ingin apa namanya berkumpul bersama di surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah ya kalau itu yang kemudian menjadi pijakan. Ya, yang keluar dari desain kita adalah kebaikan-kebaikan, dialog-dialog yang kemudian mengarah kepada kebaikan. Yang kedua, Nah, tadi tujuan, ya. Yang kedua yang harus dipertimbangkan dan menjadi langkah kita adalah ya, kita harus memastikan bahwa uh, setiap anggota keluarga memiliki kesiapan ya, untuk berdialog. Suasananya sudah oke, okay. uh, tujuannya sudah ada, ya, kita sudah sadari Allah ya, saya ingin menguatkan ya, ikatan uh, kasih sayang di dalam keluarga ini. Ya, saya ingin memulai sebuah dialog, ingin ya menunjukkan ya bagaimana tanggung jawab seorang ayah, seorang ibu, seorang anak. Nah, lalu kemudian ya, ya kita mulai nih. Nah, sebelum memulai itu pastikan dulu ya individu atau anggota keluarga yang akan kita ajak dialog ini sudah siap, sudah siap untuk kemudian kita ajak berdialog. Karena ada kalanya. Eh uh, ya kita siap ya, untuk kemudian berdialog dengan mereka tetapi ternyata mereka yang akan kita ajak dialog tidak siap. Ya. Ya, kesiapan itu ya itu tadi ya. Uh, harus kita cek ya. Ya kita bisa melihat dari raut wajah ya. Kalau kita lihat raut wajahnya penuh dengan kelelahan atau raut wajahnya penuh dengan amarah maka tidak siap jadi, jadi disinilah ya diperlukan sensitivitas ya seorang muslim kita sebagai ayah sebagai istri sebagai anak ya sebagai ipar misalnya ya kita harus punya sensitivitas di dalam diri kita sebetulnya mengukurnya mudah ya mengukur orang itu seperti bagaimana mengukur diri ya. Kita kalau lagi emosi gimana sih kan gitu ya bisa kelihatan ya setidaknya itu tadi ya dari raut wajah atau mungkin dari situasi dan kondisi yang sedang terjadi ya, kita lihat kalau suami misalnya pulang kerja itu ya, uh, sampai aja ke rumah misalnya langsung ya ngebanting badannya di atas kursi atau langsung rubahan gitu ya. nah itu berarti dia nggak siap ya untuk diajak ngobrol jangan sampai kemudian istri ya coba-coba kemudian membangun dialog dengan suaminya nggak akan efektif baru sampai aja udah langsung hek gitu ya tidur gitu nggak mungkin jangan dibangunin bang 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 saya ada masalah nih saya mau cerita sama bang. nggak boleh nggak akan berguna karena yang ada akan malah bertengkar jadi suami akan bilang kamu gimana sih Aku aku ini capek, abang ini capek gitu, baru pulang kerja, tadi macet begini gitu, pengen tidur banget ini. Wah, ujung-ujungnya kita disalahkan. Jadi harus betul-betul kita pastikan kesiapan lawan dialog kita, anggota keluarga yang akan kita ajak dialog. Suami juga sama, ya, istri di tangannya penuh dengan barang ya, ya atau mungkin dia lagi sibuk dengan handphonenya. Ya jangan kemudian uh, ya, dibangun uh, dialog ya. karena itu nggak akan berguna itu lagi asik dia nonton sinetron gitu, gitu ya. uh, kemudian kita ajak dialog, nggak itu tidak nah, biasanya ya kalau kalau dalam konteks suami istri uh, waktu yang mungkin ya, uh, semuanya siap itu adalah menjelang tidur jadi istri atau suami biasanya kalau udah menjelang tidur itu uh, udah kondisinya free, ya. bebas, ya. bebas dari uh, itu tadi ya kalau dibilang capek udah enggak lah, ya kan udah mau tidur gitu ya. Kalau dibilang misalnya uh, lagi riuh ya uh, dengan pekerjaan harian sudah enggak juga orang udah di atas kasur, begitu ya. maka di sini sebetulnya efektif termasuk juga dengan anak-anak, ya makanya kalau apa ada budaya ya kalau di kampung-kampung nggak -kampung, tahu nih masih ada apa tidak sekarangnya atau mungkin ada juga mungkin sebagian masyarakat perkotaan yang mewarisi kebudayaan ke, kebiasaan ini ya, ya dimana sebelum tidur gitu ya biasanya eh, ayah ibu anggota keluarga kumpul ya di kamar satu kamar. ya. Ya, nanti kemudian uh, dibuat acara itu ya. ya mungkin bisa jadi cerita bisa jadi mungkin uh, membaca ya membaca uh, doa gitu kan ada ya, ya salah seorang teman saya cerita yang dulu tuh kecil kecil ya karena ditinggal sama neneknya gitu. nggak punya orang tua lagi uh, neneknya biasa itu sebelum tidur dikumpulin semua ya anggota rumah. Ayo ya kita baca uh, surah al waqiah ya, sampai habis dari al waqiah surah al rahman ya, sampai habis surah al muluk sampai habis bareng-bareng ya. gitu. Ya. Lalu kemudian ayo uh, sekarang kita baca doa sebelum tidur. Kalau ya. ada cerita atau ada hal, -hal yang ingin disampaikan ditanyakan bahas di situ. Ditanya. Nah, Nanti ya, di situ muncullah sendagoro, canda tawa. Ya. Baru setelah itu kemudian ya, neneknya mengantarnya ke tempat tidur masing-masing. Ya, kalau di kampung kan tidur kadang kadang cuma dua kamar ya diisi rame-rame. Ya, udah plak gitu. Dan itu ternyata kemudian melahirkan kebahagiaan dan membentuk pribadi-pribadi yang kuat di dalam setiap anggota keluarga. Nah, itu, nah, bagus juga jika kemudian ini dilakukan ya, terutama kepada anak-anak yang masih belum balik ya. ya ketika anak-anak kita masih belum balik itu momen ya, momen emas untuk kita ya, berada bersama dengan mereka sebelum mereka tidur. Sampaikanlah apa yang ingin kita sampaikan kepada mereka nasihat-nasihat ya, atau juga mungkin harapan-harapan kepada anak-anak ini. Ya, lalu, kemudian juga kebiasaan-kebiasaan yang baik ya dibuat, dan itu kemudian mengantarkan mereka tidur. Nah, ini bagus, ya, itu juga tadi ya berbicara dengan dialog, ya berbicara tentang dialog yang sama. Jadi, pastikan ya bahwa anggota keluarga yang akan kita ajak dialog mereka sudah dalam kondisi siap. Nah, jadi, memiliki kesiapan psikologis nah, begitu untuk berdialog langkah ketiga adalah menghormati nah, kita harus menghormati hak setiap anggota keluarga yang kita ajak berdialog untuk mengutarakan pendapat nah, atau eh, apa namanya berbicara sesuai dengan pandangan masing-masing kadang-kadang ada ya, orang tua yang merasa bahwa apa yang diucapkan anaknya tidak benar. Ya, anaknya tidak berhak untuk memberikan jawaban sanggahan dan sebagainya. Nah ini tidak benar ya dalam artian ini tidak akan membuahkan dia uh, membuahkan hasil ya, yang diharapkan dalam dialog. Ya, jadi pada prinsipnya ya kita kan sama. Jadi gitu, sebagai katakanlah kalau gitu nih. Kadang-kadang kan orang tua merasa saya orang tua, saya bapak, saya ibu, kamu anak. Nah, Pendapat saya, omong, saya harus kamu dengar dan kamu nggak berak membantah begini. Ah, gitu ya, kalau situasi itu uh, terjadi pada kita di kantor kita, tentu kita juga tidak suka, kan? tidak mau lah. Ya, kita diperlakukan sedemikian oleh bos kita, ya, atasan kita, atau jumlah rekan-rekan kerja kita juga tidak suka. Hak kita untuk berbicara, untuk mengutarakan pendapat, kemudian tidak diberikan atau tidak dihargai. Nah, ini harus disadari. Ya oleh ayah ibu siapapun ya yang akan ingin memulai dialog ya di dalam keluarga maka harus disadari ya, bahwa siapapun yang kita ajak dialog mereka punya hak untuk ya, apa namanya menyampaikan ya atau berpegang pada pendapat masing-masing apalagi kalau acaranya adalah dialognya adalah mengkonfrontasi atau mengkonfirmasi Ya, sesuatu. Ya. Nah ini kita harus siap untuk kemudian ya, mendengarkan anak-anak kita atau siapalah yang mungkin pasangan kita untuk kemudian mengutarakan pendapatnya. Ya kita tidak boleh kemudian mengambil sikap jangan dibantah ah itu enggak boleh. Jadi ya, apa-apa dengarkan dulu apa kata mereka. Ya memang kadang-kadang ya ini diperlukan kesabaran terutama orang tua. Ya karena ada juga ya tipikal anak ya karena pengaruh lingkungannya begitu, lingkungan dia berada ditambah lagi kecerdasannya begitu ya, ya kemudian ketika kita orang tua menyampaikan sesuatu yang mengkonfirmasi ya atau juga mungkin mengkonfrontasi, maka kemudian ya setannya muncul ide gitu, ya. dia berusaha bagaimana mengelak ya atau menyanggah ya dengan berbagai hujah. Ini kadang-kadang terjadi nah inilah diperlukan ekstra kesabaran bagi orang tua ya dalam hal ini yang namanya sabar ya sifat wajib ya bagi kita ya. sebagai seorang muslim begitu kan jadi jangan mentang-mentang ini kan anak saya saya nggak nggak bisa sabar nah, justru anak kita suami kita keluarga kita adalah orang yang lebih berhak untuk mendapatkan kesabaran kita ketimbang orang lain jadi aneh ya kalau ada orang yang bisa sabar sama tetangganya, bisa sabar sama bosnya, bisa sabar sama temannya gitu, tapi kemudian nggak bisa sabar sama istri, suami, nggak bisa sabar sama anaknya, ya nggak bisa sabar sama orang tuanya. Ini ini tidak boleh terjadi karena mereka keluarga kita adalah lebih berhak untuk mendapatkan kebaikan dari kita. Nah ini sehingga kemudian Ya, ketika uh, prinsip ini ya, kita pegang bahwa kita menghormati ya, hak berbicara ya, dari siapapun yang kita ajak berdialog maka Insya Allah ya, kita sudah menyingkirkan satu barrier ya satu halangan apa itu uh, itu tadi ya uh, uh, sikap merendahkan Nah, itu kan barrier ya gitu orang kalau udah merasa direndahkan orang nggak akan mau lagi diajak melanjutkan dialog gitu ya, kalau di DPR itu ada istilah walk out ya. kalau udah nggak didengar nggak dihormati itu ah, ini nggak nggak bener nih ya. udah dia walk out aja <laughs> ya, mungkin anak kita atau pasangan kita nggak kemana-mana dia di situ aja Tapi nah, ya, pikirannya sudah walk out udah keluar jadi nggak efektif lagi kemudian ketika kita berdialog Langkah yang keempat nah, ya. yang harus kita pahami di dalam membangun dialog yang efektif di dalam keluarga adalah e, meminimalkan ketegangan nah, ya. atau meminimalkan hal-hal yang sifatnya akan memicu konflik atau memicu pertikaian dan pertengkaran. Nah. Jadi gimana caranya bikin ya, selipkanlah sedikit humor, ya, bercanda ya, agar kemudian suasananya menjadi lebih cair. Ya. Nah, ketika uh, kita tidak bisa dan tidak paham mengenai ini agak susah memang. Ya. Uh, saya rasa kalau berbicara sense of humor gitu, ya, uh, uh, sense of uh, sense of humor ya. Uh, dari apa uh, rasa apa namanya sensitivitas ya, di dalam uh, bercanda semua orang punya ya. walaupun mungkin ada yang humornya garing gitu ya tetapi sebetulnya sense itu perasaan itu itu ada pada setiap kita bahkan para nabi dan para rasul ya itu juga punya sen itu ya, punya bagaimana mereka uh, apa namanya uh, bisa mencairkan suasana di dalam dalam dialog-dialog mereka, ya. apalagi kalau kita merujuk kepada Rasulullah SAW, ada beberapa hadis yang menyebutkan ya Rasulullah juga ya, eh, seringkali membuat sahabatnya atau orang lawan bicaranya, apakah keluarganya atau oh, itu juga mungkin sahabatnya menjadi senyum, ya. bahkan mungkin tertawa. Gitu. Demikian juga sahabat-sahabat eh, Rasulullah SAW. Ya, jadi jangan eh, apa namanya jangan kaku, apalagi kalau di dalam keluarga kita itu ya masih ada anak-anak, ya. masih ada yang masih kecil-kecil. Ini betul-betul ya kita harus berusaha meminimalkan ya, adanya ketegangan-ketegangan, sumber-sumber konflik. Kalau sudah mulai terlihat aja ya, ya kita ingin ngobrol bareng sama siapa ya, mungkin ada tiga orang anak kita kita panggil. Kemudian kita ingin membangun dialog dengan mereka sudah mulai terlihat nih ya ada salah satunya yang uh, ya pokoknya obrolan dengan mereka sudah mengarah kepada ketegangan ya. ini segera harus dicairkan kalau nggak bisa dicairkan hentikan saja ya sudah kalau gitu uh, ayah uh, atau ayah atau bunda ya tidak mau lagi bicara dulu deh uh, besok aja kita kita sambung ya uh, sekarang ya udah. Kalau mau istirahat, istirahat, begitu ya. Kalau mau makan, makan. Ya. Jadi, eh, ini harus kita pahami. Jangan sampai kemudian kita memaksakan untuk tetap melanjutkan dialog sementara kemudian ketegangan-ketegangan ya, ya, itu tidak bisa dicairkan. Ya, semuanya dalam kondisi itu ya. Oh, <cemberut>, cemberut, begitu ya. Nah, ini yang harus kita paham. Ya sebisa mungkin lah. Ya, bagaimana kemudian suasananya lebih cair. Ya. Ya, dulu ya eh, pernah ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu eh, di apa namanya dituntut oleh dituntut dalam artian di, di dirungsingkan ya oleh masalah rumah tangga, ya, oleh para istri-istri beliau ya. Sehingga kemudian membuat eh, beliau mengasingkan diri di eh, apa namanya di loteng, ya di ada tempat penyimpanan gandum gitu ya di rumah beliau beliau mengasingkan diri di situ, dan eh, tidak boleh tidak boleh ada yang menemui beliau termasuk istri-istri beliau, lalu kemudian eh, di apa namanya di depan pintu rumah itu ya. Uh, ada Sayyidina Anas bin Malik asisten beliau jadi uh, ya beliau menjaga lah kalau Rasulullah mau ditemuin lagi lagi menyendiri gitu uh, sampai kemudian datang Sayyidina Umar bin Khattab karena yang datang adalah Sayyidina Umar ya, ya, maka kemudian Sayyidina Anas bin Malik menyampaikan kepada Rasulullah ya, Rasulullah ada Sayyidina Umar maka kemudian Sayyidina Rasulullah boleh, boleh. Sayyidina Umar kan mertuanya masuk ke dalam situ ya dilihatnya ya itu tadi ya Rasulullah seperti dalam keadaan lungsing ya. kemudian ya suasananya begitu ya. maka kemudian saya nomor Abdul mencairkan suasana dengan bercanda ya. dan ketika itu kemudian Rasulullah tertawa ya barulah ya terbangun dialog antara mertua dengan menantu nah, ya. jadi kita juga harus begitu Ya, ketika kita ingin uh, berdialog dengan anggota keluarga kita kita harus berjuang bagaimana kemudian uh, tidak ada ketegangan-ketegangan yang kemudian bisa menghambat uh, apa namanya penerimaan ya, penerimaan masing-masing di dalam dialog tersebut kemudian langkah langkah yang ke langkah hmm, hmm. yang kelima nah ini ya. <coughs> ya pastikan tempat nah ya, pastikan tempat kita berdialog itu adalah tempat yang memang eh, layak ya. yang memang layak. Gitu. Jadi jangan ngobrol itu di sembarangan tempat lah. Nah, ya. Memang bagus ya. E, idealnya begitu setiap e, rumah tangga setiap rumah itu memiliki ruang-ruang keluarga. Ya, di mana di situ anggota keluarga bisa berkumpul. Ya. Atau ada ruangan yang memang itu paling enak deh. Spot paling enak bagi kita untuk membangun dialog. Untuk mengobrol. ya Untuk katakanlah Uh, membuat sesi curhat, hmm. ya suasananya bagaimana di ruangan itu ya uh, uh, nyaman, ya enggak gerah itu. <gadang> Kadang-kadang ada anak yang, ya, kita juga kalau lagi diajak ngobrol, kemudian suasananya panas ini ya, gerah, apalagi lagi musim kemarau banyak nyamuk, wah, ya pasti kondisinya betul-betul nyaman. Uh, ya yang ini, ini menjadi tantangan juga ya terutama bagi kita yang uh, uh, dalam kondisi keterbatasan ekonomi. Tetapi sebetulnya bukan masalah uh, rumah itu harus besar, enggak juga. Ya. Banyak juga rumah-rumah besar yang kemudian tidak ada tempat ya yang dianggap nyaman untuk dialog, untuk ngobrol. Karena sebetulnya persoalan bukan ada bukan pada rumah ya, tetapi pada hati masing-masing. Walaupun rumahnya katakanlah sederhana kecil ya kalau lihat dilihat di kampung-kampung tuh orang-orang tua kita dulu ya rumahnya bukannya besar, ya. kamar paling dua, ya. ada sedikit ruang tamu, dapur sama teras. Tapi bak, ya nyaman saja gitu dan menjadi enak ya kalau kita lihat misalnya film Sidul ya Sidul anak Betawi misalnya, Sidul anak sekolahan misalnya. Ya bagaimana babe dalam cerita itu ya? Kalau ada apa-apa yang ngobrolnya di teras aja, saya beli kipas-kipas, ngomong ya, dialog terbangun. Ya. Ini nggak mesti besar, ya ini juga harus menjadi mindset kita. Yang penting e, itu tadi ya, memang secara mental kita siap, secara psikologi kita siap, anggota keluarga juga siap, nah tempat ya. Dan ini seharusnya menjadi sebuah... E, fitrah ya bagi seorang muslim untuk kemudian mencintai kenyamanan kebersihan ya. kadang, kadang begitu ya ada rumah rumah ya rumah muslim gitu ya tapi yo ya, itu tadi itu ya, apa barang yang tidak pada tempatnya ada di situ ya. jemuran kain di ruang tamu gitu. <laughs> eh uh, apa namanya baju kotor numpuk yang enggak disentuh ah itu lantainya berapa berpasir-pasir nggak pernah disapu ah ini kan sebetulnya tidak layak ya bagi uh, rumah yang di dalamnya ada seorang muslim karena seorang muslim itu ya uh, secara uh, syar'i itu kan ditegaskan ya an min minal iman misalnya atau uh, huru satrul iman Maaf Kesucian itu bagian dari iman. Ya, seharusnya dia itu ya, bisa menjaga kesucian, kebersihan, ya. kesehatan. Ya Rasulullah Shallallahu eh, eh, Alaihi senantiasa memperhatikan penampilannya, begitu. enggak ya. jabrah ya, ya. Bahkan beliau suka memakai minyak wangi. Ini kan menandakan bahwa Rasulullah s.a.w. itu aware ya dengan keadaan ya mempunyai semangat menja apa, suka dengan kenyamanan. Gitu ya. Nah, ini yang kemudian harus kita uh, harus menjadi bagian dari diri kita juga. Jangan sampai sudahlah rumah kita kecil, ya. kemudian ya, kita tidak tidak memiliki sense itu tadi ya bagaimana membangun kenyamanan di dalam rumah. Ya, ya harus betaulah ya bagaimana merapihkan, membersihkan. Yang penting bersih. Rumah biar ke, kata kecil gitu ya, di gang sempit tapi kalau bersih itu nyaman ditinggali. Tapi kalau udah kotor, berantakan, bau ah udah dah. ya, rumah segede apa juga gak akan nyaman. Ini kemudian harus kita kita pahami sehingga kemudian ya, dialog yang kita bangun akan menjadi efektif. Ya, ya termasuk itu tadi ya. Ya, ketika oh ruangannya cuma satu di situ kita makan di situ kita e, ngobrol di situ kita nonton TV gitu ada TV di situ ada meja makan di situ ya, kalau e, memang kita ingin berdialog dengan mereka ya TV-nya lagi nyala matikan dulu minta TV dimatikan dulu ya ayah. abah ayah mau ngomong nih ya gitu ya tuh kemudian lagi main HP ya minta aja tunggu HP-nya di off dulu ya abah mau bicara ini bagaimana kemudian kita bisa mewujudkan tempat yang efektif ya untuk dialog. Yang keenam, nah, langkah atau prinsip yang harus kita pahami dalam membangun dialog yang efektif adalah bahwa kita harus memastikan di dalam dialog yang kita bangun itu minim perdebatan jadi jangan sampai dialog yang kita bangun itu diwarnai oleh banyak perdebatan banyak sanggahan-sanggahan ini sebisa mungkin kita jangan banyak berdebat walaupun kita pada posisi sebagai orang tua yang kita ajak bicara adalah anak-anak kita Ya anak-anak itu kan punya punya tabiat membantah, menyanggah gitu. Ya. Nah kita sebisa mungkin jangan kemudian menjadi e, orang yang memulai perdebatan. Nah, ya. Jadi, diakomodasi dulu aja sebisa mungkin bagaimana kemudian pola dialog yang muncul bukan berdebat. Biasa kan kalau udah e, itu tadi babnya mengkonfrontasi atau mengkonfirmasi itu. Ya nah ini bagaimana caranya ya e, e, tidak menjadi perdebatan bagaimana e, triknya begini supaya kemudian dialog yang terbangun tidak menjadi tidak apa jadi minim perdebatan atau tidak banyak perdebatan satu nada bicara kita harus kita e, perhatikan ya, jangan sampai kita e, berbicara dengan nada itu tadi yang menuduh ya, memarahi dan sebagainya Nada bicara kita harus, e, harus menggambarkan nada bicara e, orang yang penuh dengan kasih sayang. Nah itu ya karena tahu bisalah kita bedakannya. Kemudian apa? E, sampaikan apa yang apa yang menjadi harapan kita bahwa kita bapak, bertanya begini dan begitu bukan dalam rangka ingin ada tadi ya mencelakakan atau apa tapi ingin justru menguatkan ikatan kasih sayang. Jadi apa ya kita berusaha menyampaikan kepada anak, -anak kita, menyadarkan ke anak-anak kita supaya mereka paham bahwa eh, orang tuanya ini bukan orang yang jahat ya. Orang tuanya tidak akan marah gitu, ya. kalaupun mereka salah. Ya, ya hukuman satu konsekuensi yang akan mereka terima. Ya, tetapi orang tua dia tahu orang tuanya gak marah, cuman di ya hukuman pasti akan diterima. Kadang-kadang ada orang yang tidak bisa membedakan antara marah dan hukuman. Bahkan menjadikan satu seolah-olah marah itu adalah hukuman. Padahal marah itu kan bukan hukuman ya. Marah itu eh, bagian dari pelanggaran sebetulnya bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk marah. Bahkan disebut walkaziminal ghaiz ya. Dan orang-orang yang menahan marah wal'afina dan memaafkan kesalahan orang lain. Jadi dalam konteks ayat itu, eh, ya pasti lawan bicara kita salah. Ya, tetapi dia tidak berhak untuk dimarahi. Kalau dihukum, ya. Anak kita melakukan kesalahan, ya dia tahu. Ya kita jelas, kita punya 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 aturan. Setiap kesalahan akan berbuah hukuman. Gitu ya. Ini yang kemudian kita harus paham Tetapi ya jangan sampai mereka merasa anak-anak kita ini, apalagi pasangan kita, bahwa kemarahan itu bagian dari hukuman. Ada nah, ya. makanya kalau kita lihat dalam hadis dari Rasulullah, ya Rasulullah itu nggak pernah marah ya kepada anggota keluarga. Tetapi bukan berarti kemudian tidak ada eh, apa, kesalahan yang terjadi tidak 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 dibalas dengan hukuman. Bahwa Rasulullah mengatakan seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri maka saya orang yang akan memotong tangan itu kan sebuah ketegasan bahwa hukum itu harus dijalankan. Tetapi berbeda dengan kemarahan. Jadi jangan eh, apa namanya ada nuansa-nuansa ya, ucapan-ucapan kata-kata yang berbau kemarahan. Nah, Insya Allah kalau ini kita lakukan maka anak-anak akan paham. Ya, yang tadinya mungkin ingin membela diri, ya atau berbagai mana caranya cara yang kemudian dia tidak dinilai salah, tapi ketika dilihatnya orang tuanya dialognya cara bicaranya, maka tentu dia akan berpikir ya Insya Allah ya. dia tidak oh saya mungkin bohong. Karena orang tua saya nggak pernah marah. Gitu. Ya, saya salah memang. Ya konsekuensi kesalahan itu akan harus saya terima. Hukuman harus saya jalankan. Nah, ya, itu ya dicoba lah. Kemudian yang ketujuh ya. ya langkah dalam membangun dialog agar kemudian tidak menjadi uh, ya Bapak ber, uh, menjadi efektif itu adalah eh uh, nah ini berbicara dengan bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti ya. kadang-kadang ya, orang tuh memang uh, ya ya itu ini berbicara level eh uh, intelligent ya. <laughs> level kecerdasan begitu ya. Uh, ya disinilah memang orang tua harus berusaha untuk menambah ilmu karena kan ilmu itu uh, perintah uh, menambah ilmu itu wajib kan tolabul uh, ilmi faridatun kulli muslimin wal muslim mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah jadi seorang muslim itu harusnya ya senantiasa meningkatkan kemampuannya meningkatkan pengetahuannya termasuk dalam kemampuan berdialog. Kemampuan berbahasa. Kemampuan menyampaikan tujuan dengan baik ya. sejatinya setiap muslim adalah orang-orang yang cerdas. makanya kalau kalau kita perhatikan ya, kalau dia bagus saja ya, perhatiannya, ya semangatnya untuk beragama, maka biasanya itu tadi kecerdasannya akan meningkat. Ya, karena di, di di situ dia akan eh, apa namanya merasa bahwa saya harus memperbaiki segala kekurangan kekurangan diri gitu ya, dia dihadir ke majelis pengajian ya. sering aja dia dengar gurunya ngomong gitu kan udah udah bertambah ilmu ya. maka ya disinilah penting ya kita sebagai misalnya kepala keluarga untuk kemudian meningkatkan kemampuan di dalam berbahasa ya pastikan Ya, apa yang ingin kita sampaikan betul-betul persis seperti apa yang kita inginkan jadi jangan sampai yang di hati maunya ini yang keluar di lisan ya hati maksud hati menyampaikan a tapi ternyata yang keluar di mulut B yang <guruh> sampai terjadi gitu. jadi pastikanlah bahwa bahasa yang digunakan adalah bahasa yang mudah dipahami bahasa yang kemudian, Uh, sesuai dengan agama aturan agama. Ya, kalau uh, sudah mulai ada kata-kata yang tidak layak ya keluar dari lisan anggota keluarga kita dalam dialog ya, kita tegur. Ya, nah kita dapat kosakata baru misalnya ya, di sekolahnya gitu kan keluar di situ. Kalau itu tidak baik tegur itu apa nak ngomong itu dapat dari mana sih? Itu ucapan apa? Nah, itu kita luruskan. Ya, kita juga sama, ya. Bagaimana kita sebagai kepala keluarga ya, bisa memastikan bahwa bahasa tutur kata yang kita keluar dari desain kita adalah bahasa dan tutur kata yang memang baik, ya, ya sebagaimana dikehendaki oleh agama. Yang kedelapan, ya, langkah eh, bagaimana membangun dialog yang efektif di dalam keluarga adalah... Uh, itu tadi Hindari narasi ya, Atau kata-kata menuduh nah, ya. Dalam hal ini adalah Penting bagi kita untuk berusaha Untuk menghilangkan prasangka Zon ya. Ya. Atau syakwa sangka itu dihilangkan Karena kalau itu ada Maka biasanya yang keluar dari sana kita adalah Bahasa-bahasa yang sifatnya menuduh nah, Orang Siapa sih orang yang mau dituduh kalau tuduhannya yang baik sih enak ya. Kamu yang tadi sedekah ya, kan enak itu. <tine> Tapi kita nggak nggak ada orang duduk yang baik-baik gitu. Eh, biasanya tuduhan itu berkaitan yang buruk-buruknya. Jadi bagaimana kita kemudian bisa me apa, e mengeluarkan narasi-narasi yang jauh dari tuduhan? Maka agar yang keluar dari lisan kita bukan narasi-narasi yang sifatnya menuduh, menjas ya, atau memberikan penilaian uh, penilaian yang pasti ya, kamu udah pasti salah kamu udah pasti nggak benar nah, supaya tidak begitu maka ya sebagaimana disyaratkan di dalam Al-Quran di dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-12 ya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ya ayuhal lezina amanu jitanibu kasiran minal zan inna ba'da zan ismun ya. Orang-orang ya, yang beriman, ya, jauhilah olehmu kebanyakan dari prasangka buruk ya, atau kecurigaan. Ya, inna ba'da ismun. karena sebahagian besar dari persangkaan-persangkaan itu adalah dosa. Jadi, sebagian sebisa mungkin, ya, ya, kalau ada bisikan-bisikan negatif ya, yang sifatnya adalah kecurigaan kepada lawan dialog kita, ya, dalam hal ini mungkin anak-anak kita, pasangan kita, orang tua kita. Itu kita hilangkan. Sehingga insya Allah bahasa yang keluar, narasi yang keluar dari lisan kita bukan bahasa yang menuduh. Ya, ya. Sehingga kemudian akan lebih, suasananya agak lebih cair, dan uh, lawan bicara kita, anggota keluarga kita ketika kita ajak dialog, mereka merasa uh, dihargai. Ya. Hak-hak uh, mereka tidak dilanggar. Bahkan Rasulullah s.a.w. juga menyebutkan di dalam surah uh, Al-Hujurat ya ayat yang keenamnya ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin jahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin ya orang-orang beriman jika datang kepada orang-orang fasik membawa satu berita maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimbulkan satu, tidak menimbulkan satu musibah pada satu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang kemudian menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Jangan sampai kemudian kita menyesal ya, set, uh, setelah berdialog dengan anak-anak kita, karena ternyata anak-anak kita tidak sesuai dengan tuduhan kita, tetapi kita sudah menuduhnya, dan itu menjadi sebuah luka dalam yang akan berbekas, yang akan diingat sampai kapanpun. Ya, dan yang paling penting kita harus sadari ini adalah anggota keluarga kita. Kemaslahatan mereka wajib kita jaga, termasuk juga kes-kemaslahatan dan keselamatan ya mental mereka. Maka kita tidak boleh kemudian dengan mudah menuduh, bohong kamu, ah itu nggak boleh. Ya. Sudah ditanya dijawab kita bilang bohong kamu, nah, itu kan tuduhan. Ya. Ya, walaupun uh, ya, ya memang saya curiga dia bohong, tetap saja kalimat itu jangan keluar, bohong kamu, nah, tuduhan itu. Ya. Ya, sebisa mungkin kalau ada keraguan dari diri kita terhadap jawaban-jawaban yang diberikan oleh lawan dialog kita, anggota keluarga kita, maka kita gunakan bahasa-bahasa narasi-narasi yang tidak menuduh. Ya, kita gali, kita bongkar, ya, yang pada akhirnya kemudian menggiring mereka untuk mengatakan yang sebenarnya tanpa merasa ya, sudah mendapatkan tuduhan-tuduhan. Ya, ini ya. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Allah Ya'akub alaihissalam kepada putra-putranya yang berbohong ya, selama puluhan tahun ya, telah, membunuh, eh, telah eh, melaporkan Nabi Yusuf dimakan serigala. Ini bahasa dialog yang dibangun oleh Nabi Allah Ya'akub alaihissalam bukan dialog-dialog dialog yang menuduh. Narasi-narasi yang menuduh. Ya, beliau mengharapkan kesadaran pada diri anak-anaknya atas kesalahan mereka dan akhirnya ya, anak-anaknya ya mengaku salah ya tapi ya sudah setelah sekian puluh tahun gitu. tapi ini kita berbicara bagaimana sisi seorang ayah yang bernama Nabi Akob yang begitu menghormati menghargai yang menjaga prinsip-prinsip berdialog di dalam keluarga yang terakhir yang kesembilan ya langkah yang harus menjadi perhatian bagi kita di dalam membangun dialog yang efektif adalah mengakhiri dialog eh, yang dibahas ya dengan eh, itu tadi ya dengan prinsip kebaikan jadi kita membuka dialog dengan niat baik maka kita akhiri dialog juga dengan kebaikan-kebaikan apa kebaikan-kebaikan ya kalau di situ ada eh, apa namanya konfirmasi konfrontasi tentang kesalahan diakhiri dengan rasa maaf. Kalau dialog-dialog itu di, e, dibangun awalnya dengan tujuan ingin e, apa namanya e, merayakan ya merayakan katakanlah e, kesuksesan si A si B maka kemudian akhiri dengan rasa syukur. Ketika diawali dengan e, keinginan untuk membangun e, keharmonisan kehangatan dalam keluarga maka kemudian akhiri dengan semangat cinta ya saling berpelukan saling e, kalau suami istri atau ayah dengan ibu ya mencium gitu ya cium kening anak ya peluk anak ya, itu bagian dari mengakhiri sehingga kemudian ya kan kalau di dalam Islam itu kan ada istilah doa penutup majelis gitu ya jadi bukan kemudian selesai kita menyampaikan sesuatu kita tinggalkan begitu saja harus ditutup dengan baik jadi dalam majelis pun ada penutup majelisnya begitu kan? Ya makan juga ada doa di awal juga juga doa, ada doa penutupnya. Maka demikian juga dengan dialog. Pastikan bahwa eh, dialog eh, kita pada hari itu berakhir dengan kebaikan. Jangan berakhir dengan keburukan. Jangan berakhir dengan eh, apa namanya? pertengkaran dan sebagainya. Tetapi kemudian kita akhiri dengan kebaikan-kebaikan. rasa maaf, rasa sayang, rasa cinta, pengampunan, penghargaan gitu ya. Rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kemudian dilakukan oleh seluruh anggota keluarga. Nah, mudah-mudahan dengan demikian ya Allah Subhanahu wa taala ya kemudian menurunkan rahmatnya kepada kita sehingga kemudian dialog yang terbangun menjadi dialog yang efektif berhasil ya uh, sesuai dengan apa yang diharapkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda di dalam sebuah hadisnya sebagai sebuah penutup ya yang oleh Imam Abu Daud Rasulullah mengatakan ana zaimun bibaitin fi rabadil jan fi jannah liman tarakal mira'a wa in kana وَبِبَيْتٍ فِي وَسَاطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَنَ لِمَنْ حَس لِمَنْ حَسَنَ خُلُقُهُ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini terkait dengan dialog seorang muslim dengan keluarganya ya. Saya menjamin sebuah rumah di surga untuk siapapun yang meninggalkan perdebatan meskipun dia merasa bahwa dirinya benar. Ya, ya. Dan Rasul dan Rasulullah ya dan dan sebuah rumah ya di tengah surga bagi siapa saja yang menghindari berbohong meski hanya bergurau dan sebuah rumah di surga tertinggi bagi siapapun yang memperbagus akhlaknya inilah uh, tiga prinsip ya yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ya, yang itu merupakan uh, kebaikan yang uh, akan dibalas dengan surga ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita membangun dialog dengan keluarga kita menghindari perdebatan, menghindari bohong dan memperbagus akhlak. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikin jadi pamit subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.